apa-apa tau, macam betul-betul apa-apa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya tak ditemani oleh kawan saya yang seorang lagi tu. So hari ini saya seorang je. Hari ini saya nak berkongsi tentang momen atau pemerhatian saya ketika pertama kali saya menjejakkan kaki saya ke Indonesia. Saya dapati there is certain situation atau keadaan-keadaan tertentu atau benda-benda, perkara-perkara tertentu yang ada di Indonesia tapi tak ada di Malaysia ataupun mungkin saya sendiri tak jumpa lagi lah. Okay, so kita mulakan dengan yang pertama, ojek. Ojek, okay. Ojek ni, semua tahu kan, ojek ni adalah macam apa, Grab tapi dia bawa motor. So, ojek ni memang banyak kat sana, memang banyak. Bukan nak kata tak ada Grab, kereta tu ada. Tapi ojek ni memang kira macam yang utama lah, yang utama dekat sana. So, bila saya baca-baca sikit kan, so saya dapati dekat Malaysia ni pernah dicuba tapi tak ada sambutan. Sebabnya, kita Malaysia merupakan negara yang tak menerima ojek ke lah. So bisnes ojek ni tak boleh sukses lah dekat Malaysia. Jadi kita banyak guna Grab, kita banyak guna pengangkutan macam Grab. Lepas tu apa lagi, MyCar, macam-macam lagi lah yang lain. Sebenarnya ojek ni dia ikut uruf sesuatu negara tu lah kan. Macam negara kita tak sesuai dengan ojek, jadi tak adalah ojek. Mungkin negara Indonesia dia lebih sesuai dengan ojek sebab diorang kan lalu jam, pengangkutan orang ramai, penduduk ramai. Jadi ojek merupakan salah satu transport yang lebih cepat untuk mereka bergerak. Okey, yang kedua. Okey, antara lokasi-lokasi yang saya pernah pergi lah, antaranya Jakarta, Bogor, Sukabumi. Jadi apa yang saya dapati, waktu hujan, okey, waktu hujan, time tu saya keluar daripada Grab, Lepas tu terus kita orang macam disambut oleh payung tau, pemegang payung. So saya boleh buat kesimpulan kat sini yang pemegang payung waktu hujan tu pun macam salah satu sumber orang cari rezeki juga. Jadinya saya pun macam macam tu. Macam ada orang tolong ah. Ya awak baiknya. Lepas tu kawan saya pun cakap, akak ada berapa ribu? Yang leceh-leceh ada enggak? Tanya saya macam tu. Jadi, oh, bayar punya. Jadi, kiranya menyambut kita daripada waktu time hujan tu pun, saya tak tahu nama dia apalah kan. Akak, editor dah bagi tahu nama dia ojek payung. Nama aktiviti atau pekerjaan tu apa. Tapi, saya sangat teruja lah dengan keadaan tu. So, number 3. Okay, dekat Indonesia ni saya dapati saya ni memang ni sikit eh. Sebab saya tak pernah berjalan, jadi saya macam, wah kat sini ada ni, wah kat sini ada ni, macam tu lah. Yang ketiga, saya dapati dekat sini memang ramai sangat peniaga. Bukan saya nak kata dekat Malaysia tak ramai peniaga ya. Dekat Malaysia pun ramai peniaga, tapi dekat Indonesia ni lebih ramai. Mungkin sebab kapasiti penduduk diorang tu sangat sangat ramai. Jumlah penduduk mereka tu besar, ramai. Sumber pendapatan mereka yang utamanya adalah berniaga. So saya dapati dekat jalan-jalan raya, tepi-tepi jalan semua tu kan. So diorang memang akan ada orang yang tolak apa diorang punya troli makanan tu, troli diorang berniaga tu. Dia akan tolak dan pergi dekat tepi-tepi jalan. So diorang akan apa orang panggil gerabak makanan yang besar tu kan. So diorang akan tolak, jual bakso ke, jual bakso goreng. Apa lagi, ada makanan-makanan lain juga lah. So yang saya tahu bakso je lah, orang-orang yang tak tahu nama diorang. So kemudian senanglah untuk kita, kalau kita jalan-jalan tu senang untuk kita dapatkan apa-apa pudap-pudap. Orang sana panggil cemilan ya, kalau tak salah saya, cemilan, jajan kan. Okay, yang keempatnya memang sangat terpegun lah bila tengok. Bila saya naik train tu, saya terpegun tengok apa landscape rumah, kawasan perumahan dekat situ kan. Dia macam rumah dia macam rapat-rapat tau, macam betul-betul rapat-rapat, soft dia memang rapat. Bumbung tu boleh bercantum dengan bumbung. Kalau kita rumah panjang zaman-zaman dulu tu,
rumah panjang tu dia macam panjang, dia macam tumbuh bunga. Ini tak. Ini dia orang macam macam ni lah, depan belakang bumbung bercantum. Dia macam betul-betul dekat-dekat lah. Kalau kita nak jumpa pemisah tu macam jarang lah kita jumpa pemisah tu. So macam itu masa saya dari pandangan atas lah, dari from top lah, daripada saya duduk dalam tray, duduk dalam aeroplane kan, so nampak bagian atas tu macam penuh lah, penuh. Rumah tu penuh. Bumbung rumah tu memang rapat-rapat buat dekat-dekat. Eh, aku macam fikir ni, wah, ni, wah. Wah, orang Indonesia ni memang power ni. Sebab bila kita tengok, wah, orang-orang kampung kan, rumah dekat-dekat-dekat yang kita nampak, wah, tu macam satu family kan. So, apa my apa perception yang saya boleh cakap kat sini, mungkin dalam kawasan tu kan, dia memang kenal. Dia memang akan kenal jiran-jiran tetangga dia. Jadi, itu memang pemerhatian yang memang saya sangat sangat teruja lah dengan apa yang saya nampak. Okey, yang ke-5. Maybe disebabkan terlalu banyak penduduk kan, jadi dia punya wiring yang dekat bahagian atas ni kan. Wiring dia orang tu macam banyak tau. Dia macam bercabang-cabang. Macam kita mungkin ada wiring lah dekat rumah-rumah kampung, rumah-rumah orang tu. Ada, tapi kita satu line, dua line, tiga line lah kot paling banyak kan. Tapi dia orang berjuntai-juntai. Sana, sini, sana, sini. Macam sarang lebah. So, itu saja untuk kali ini. Jadi, kalau ada apa-apa salah daripada saya minta maaf banyak-banyak. So, insyaAllah saya akan teruskan untuk next video akan datang. So, sampai jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye!